nampaknya barang-barang semua dah siap. Apa agaknya aktiviti hari ini? Tapi mana cikgu ni? Eh semua, hai, assalamualaikum. Anda sedang menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa K. Satu lagi program kokurikulum yang mana kita akan melakukan aktiviti seni dan craft. Kalau episod yang lalu kita telah lihat kita melakukan aktiviti seni stensil ataupun stensil art dalam peringkat yang paling mudah dan semua orang boleh lakukan. Jadi apa agaknya yang cikgu nak ajar kita pada hari ini? Sementara kita tunggu cikgu sampai, jom kita tonton profil ini. Baiklah semua, jom kita persilakan sekali lagi Cikgu Teh Nadira dari Sekolah Seni Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Baik, Nisa. Jumpa lagi. Saya tak sabar untuk kelas yang kali ini. Tapi adik-adik di rumah, jangan lupa untuk sentiasa menjaga SOP di mana saja kita berada. Penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Yeah. Kerap cuci tangan guna air dan sabun. Guna je pembasmi kuman apabila perlu. Dan sekiranya ada urusan yang betul-betul penting untuk keluar rumah, pakai pelitup muka dengan kemas dan betul. Jadi jom kita nak teruskan kelas kita hari ini Cikgu. Apa yang kita nak lakukan? Baiklah Nisa, untuk hari ini kita masih tajuk stensil art ataupun seni stensil tetapi pada tahap sederhana. Sederhana. Oh, kita dah satu tahap lebih tinggi, cikgu. Ya, kita dah upkan level kita. Baik. Tetapi dia agak sama sikit proses dia dengan sebelum ini. Tetapi untuk kali ini, cikgu nak Nisa ataupun adik-adik di rumah sekurang-kurangnya hasilkan dua warna dalam satu artwork. Oh, okey, maknanya kita nak guna dua warna pula. Kalau sebelum ni Nisa guna satu warna, jadi kita boleh bermain dengan lebih banyak warna hari ini cikgu. Okey, tak sabar. Kita comot-comotlah hari ini. Boleh, tak ada masalah, bersedia. Okey, apa antara bahan-bahan ataupun peralatan yang kita perlukan cikgu? Okey, kalau sebelum ni kita hanya menggunakan kertas, tetapi kali ini cikgu akan menggunakan kanvas. Kanvas. Antara contoh-contoh yang cikgu dah buat ada kanvas, ada kertas, kanvas juga. Dan juga kita perlu adakan berus. Baik, warna, tapi cikgu guna warna akrilik dan juga stensil kita. Stensil yang telah siap dipotong. Wah, ada pelbagai bentuk. Ikutlah macam mana yang adik-adik nak gunakan. Yang ini bentuk macam saya katakan tadi, seperti ala-ala rumpai laut pun seperti batu karang pun Dan kalau cikgu dah guna kanvas, saya nak guna kertaslah cikgu. Okey, boleh, tapi tak lebih ada masalah. Lebih besar boleh cikgu ya. Kalau hari tu saya buat guna kad kecil, yang kali ini kita gunakan kertas yang lebih besar ni, lebih kurang saiz A4 cikgu ya. Okey, baiklah. Jadi apa langkah pertama kita? Saya rasa adik-adik di rumah tu semua dah tak sabar nak tahu apa yang perlu kita lakukan untuk aktiviti seni stensil ataupun stensil art kita untuk tahap sederhana. Okey, baiklah. Untuk yang kali ni cikgu nak kita lakar dahulu. Lakar, okey. Okey, mungkin Nisa dah ada pattern mana satu? Saya dah ada yang ini. Okey. Ini adalah stensil art, stensil yang kita telah hasilkan terlebih dahulu. Jadi cikgu kita nak buat apa dengan stensil ni cikgu? Okey, cikgu akan pilih yang ini dan kita akan tekap. Okey, tekap. Dan kita ambil pensel. Kita just ikut baliklah outline dia. Mungkin sebelum ni kita terus chop. Betul? Tetapi macam agak comot kan? Kalau kita tidak mahir dalam nak buat chop-chop ni. Tetapi untuk kita nak dapatkan lebih sharp, kita lukis ikut garisan dia. Cikgu, saya nak tanya, untuk menghasilkan stensil kita ni, kita boleh gunakan kertas yang lebih keras kan cikgu? Ya, betul. Macam cikgu prefer kertas yang keras supaya dia tidak lembik dan tidak larilah kertas tu kan. Kadang-kadang kita nak buat terlari pula, habis comot pula kita punya corak. So, macam mana teknik je cikgu kena tekap, tekan dan ikut dengan dapatkan pensel bentuk dia. Baik. Okay, cikgu dah tekap dah satu, tapi asyik cikgu tak cukup satu lah. Cikgu nak buat dua. Oh, saya pun dah tekap satu. Okey tak cikgu? Okey, boleh. Jadi adik-adik. Mungkin ada yang kecil di sini? Oh, boleh tambah lagi. Okey, ya, saya boleh tambah lagi. Nah, kita boleh tambah lagi pelbagai bentuk. Naikkan satu level. Sebelum ni memang kita hanya fokus kepada satu pattern ataupun satu shape. Tetapi kali ini kita buat lebih. Baik. Okey, kita tambah lagi satu bentuk yang lebih kecil di bahagian bawah. Okay, saya cuba yang inilah. Lagi satu tips di sini cikgu nak bagi, kalau kita takut kertas kita tu lari-lari, bolehlah kita menggunakan masking tape. Okey, kita tape di sini. Oh, kita boleh tapekan kertas kita.
Kadang-kadang kita risaulah benda tu dia terlari. Kadang-kadang mak panggil pula terlepas pula kan. Lepas tu datang balik kepas dia dah lari kan. Kan terkejut pula kan tengah-tengah buat kerja tu kan. Ya. Okey, saya dah tambah satu lagi bentuk di bahagian bawah. Wow, cepat-cepat ya. Nisa, cikgu tak siap lagi ni. Saya bersemangat hari ni cikgu. Okey, mungkin okeylah saya buat lagi satu. Wah, lebih bersemangat. Wow. Okey, macam ni adik-adik ya. Gunakan stensil ini, tekap di atas kertas atau mana-mana bahagian. Tekapkan dan ikut sahaja macam tu semua. Nanti kita akan dapat bentuknya di atas kertas kita. Wah, dah advance betul hasil kerja saya ni cikgu. Nanti boleh naik harga saya punya. Okey, kalau dia di sini, cikgu dah buat dua lakaran. Mungkin tak nampaklah kan merah. Tetapi selepas ini cikgu akan warna. Masukkan warna yang kita nak. Letak sahaja. Okey, baiklah. Saya pun dah sudah dengan lakaran saya dan selepas ini kita akan mewarna. Macam mana rupa dia kalau kita warna ni agak-agaknya? Dia akan nampak lain ataupun lebih kontras daripada yang ada ini. Baiklah. Jadi adik-adik di rumah nak tengok macam mana kita nak warna, nak tambah pula seri pada hasil kerja kita ni. Jangan ke mana-mana. Kita berhenti rehat seketika kembali menonton Kelab Craft Didik di saluran Didik TV KPM. Okay, nak warna apa agaknya? Warna apa? Besarnya. Kembali menonton Kelab Craft Didik KKD bersama saya Nisa dan Cikgu T. Sekarang saya dah lukis dan kita dah bersedia untuk mewarna. Warna apa yang Cikgu T dah pilih, Cikgu? Okey, kalau untuk Cikgu, sebab Cikgu punya permukaan ini sudah warna merah. Macam merah hati kan? Untuk tambahan warna di sini, Cikgu pilih warna hijau. Hijau. Mungkin lagi satu hitam. Hitam, okey. Okey, macam ni dengan Nisa pula? Saya suka warna yang sangat-sangat menyerlah. Contohnya saya gunakan warna oranye macam ni dan saya nak gunakan warna yang lembut juga, warna ungu lembut cikgu. Dah macam air susu keladi dah saya tengok warna akrilik. Terliur dah tengok ni kan. Ya, betul. Cikgu saya nak tanya. Okey, kita boleh mulakan cikgu ya? Okey, boleh. Tapi apa nak tanya apa tu? Saya nak tanya tadi kan cikgu, episod sebelum ni kita terus je gunakan span untuk terus mewarna menggunakan stensil. Kenapa kali ni kita guna stensil je cikgu. Okey, sebelum ni kita guna sponge ni kan. Sponge kat dapur yang mak-mak bas pinggan tu. Ya, mak saya dah cari dah cikgu sponge dia. Okey, kenapa? Okey, sebabnya kalau kita dah lihat di sini kita dah lakar guna apa ni pensel. Sama juga dengan Nisa. Baik. Kenapa kita buat begini dahulu? Sebab kita nak dapatkan ketepatan warna itu. Baik. Sebab kalau sebelum ni kita takutlah macam comot tepi-tepi ke ataupun tak confident ke terkeluar warna dia. Tetapi bila kita dah ada lakaran outline ni, dia akan mudahkan kita dan kita akan mempunyai kesabaran yang lebih baik, dapat menghasilkan karya pun lebih baik. Ya, betul tu. Dan kita akan gunakan berus warna ya adik-adik untuk lukis, untuk warna cantik-cantik kemas-kemas. Jadi boleh dapatkan berus warna pelbagai bentuk atau saiz. Ya, okey adik-adik, semua dah sedia? Saya dah sedia cikgu. Okey, mungkin Nisa boleh start daripada awal. Jangan di bawah dulu sebab takut kebetulan pula baju kita sama. Ya. Sama design pula. Okay. So, kita set daripada awal. Takut start daripada bawah nanti tercomot bahagian jari tangan kita. Jadi, adik-adik tips ya. Selain daripada gunakan baju yang berkola ataupun berlengan yang lebih kemas, boleh mula daripada atas untuk elakkan baju anda comot ke bawah macam betul. Baik, kita akan mulakan di atas dulu. Okey, kita akan mula daripada atas. Cikgu akan pilih warna hijau ini. Kita dah letakkan warna pada palet kita adik-adik. Okey, so, kalau adik-adik sebelum ni kita macam guna cat air ke, kita akan tambah dengan air. Walaupun akrilik ini pun kita akan tambah dengan air, tetapi sebab cikgu tadi nakkan ketepatan itu, cikgu tak tambah air langsung dan cikgu just ambil warna daripada tube itu dan sapu sahaja. Maknanya cikgu kan bila warna dia lebih pekat, dia tak adalah cepat comot cikgu kan? Ya, betul. Okey, jadi adik-adik boleh cuba dapatkan berus-berus warna yang ada tu guna warna akrilik. Lagi dan satu sebab cikgu nakkan warna tu lebih bold. Lebih dia tidak pekat. Cairlah. Ya, baik. Okey. Sudah nampak dah bentuk warna saya ni.
Oh, bila sampai dekat bahagian bucu tu betullah cikgu, sangat-sangat memerlukan kesabaran. Ya, betul itu. Walaupun cikgu dah separuh, taklah separuh, tetapi ya, kita dah nampak dah warna itu lebih kontra ataupun ya, nampak bold warna itu. Dia nampak macam timbul cikgu. Ya, betul. Berbanding dengan yang warna Nisa lebih besar saja, gegar sahaja. Sebab tu saya pilih kertas berwarna putih sahaja. Supaya nanti saya nak menunjukkan kelembutan dalam hasil seni saya. Kalau nak garang lagi mungkin boleh pilih warna-warna yang macam hitam kan. Ya. Warna-warna yang kontra. Lagi satu di sini cikgu nak pesan, kalau kita nak warna itu lebih tebal, jadi kita sapukan. First layer dah kering, kita sapukan yang second layer untuk dapatkan warna itu lebih tebal. Oh, jadi boleh gunakan beberapa kali lapisan ya. Ya, betul. Supaya warna tu lebih macam tebal, lebih pekat. Lagipun warna akrilik ni dia cepat kering. Ya. Okey. Kalau macam tu, hui banyaklah. Lepas ni rumah saya jadi galeri, cikgu. Ya, boleh. Okey, saya dah nampak. Tapi kan, cikgu, saya rasa macam sukar je nak sampai ke bucu-bucu tu. Saya nak guna beros warna yang lebih kecil boleh, cikgu? Boleh, boleh. Untuk nak dapatkan dia lebih sharp. Ya, lebih sharp, cikgu. Kat ujung-ujung tu kadang kita takut kalau beros besar sangat nanti, ujung-ujung tu dah comok pula. So kita gunakan beros yang lebih kecil ya, adik-adik. Okay. Sebenarnya kan Nisa, kita boleh adjust menggunakan beros ini. Kadang-kadang kan contoh cikgu menggunakan beros ini, dia macam flat sedikit. Tetapi bahagian bucu tu cikgu akan guna di bahagian tepi dia. Okey, mungkin boleh kita lihat di sini. Warna di bahagian tengah ini kita tekan. Bagi dia terus lebar macam tu. Ya, betul, lebar. Tetapi bahagian di tepi ini kita akan menggunakan di bahagian bucu beros ini. Maksudnya kita singit. Tadi macam ni. Sekarang untuk dapat bucu kita so dia akan cepatkan kerja kita dan dapatkan dia lebih sharp. Satu lagi pengetahuan sama-sama kita dapat ya adik-adik, boleh catat. Boleh lakukan aktiviti ini di rumah. Mungkin ibu bapa yang turut sama menonton dengan anak-anak, bolehlah dapatkan bahan-bahan ini supaya dapat melakukan aktiviti bersama keluarga. Ya, lagi-lagi kita duduk di rumah sekarang ni. Okey. Kita kemaskan lagi. Wah, gitu. Tak puas hati. Okey, kau tengok di sini cikgu dah siapkan yang pertama. Dan yang kedua ni cikgu akan warnakan warna hitam. Warna hitam. Okey, baik. Cikgu boleh mulakan sementara saya nak touch up. Wah, begitu bersungguh. Cikgu akan guna beros yang lagi satu. Okey, cikgu akan guna beros. Boleh cikgu. Ini. Okey, baik. Okey. Cikgu akan guna warna hitam pula. Saya akan teruskan dengan warna yang warna oranye ini. Okey, adik-adik. Ini berhati-hati ya semua. Okey. Sama juga warna ini kita tak perlu tambah dengan air. Baik. Melainkan warna itu dah terlalu pekat sampai kita suka untuk nak blendkan warna itu, baru kita tambah sedikit sahaja. Kalau 100% tu kita mungkin tambahlah kurang daripada 5% air sahaja. Baik. Betul macam ni cikgu, mungkin saya perlu tambah air ni cikgu. Sebab kita tengok kan, kalau tengok dokumentari kan, idea saya datang daripada situ cikgu. Sebab kita dapat lihat sebenarnya di dasar laut ada banyak sangat hidupan-hidupan yang berwarna-warni. Jadi itu boleh jadikan satu sumber inspirasi adik-adik. Ya, kalau sesiapa yang suka tengok dokumentari itu. Ya, daripada apa yang kita lihat itulah kita dijadikan sebagai satu inspirasi. Jadi adik-adik macam mana di rumah? Dah mula mewarna, dah warna bentuk-bentuk yang adik-adik lukis ataupun tekap menggunakan stensil tadi. Kita akan teruskan mewarna dan kita akan berhenti seketika. Adik-adik jangan ke mana-mana. Kembali menonton Kelab Craft Didik KKD bersama saya Nisa dan Cikgu Teh. Kembali selepas ini. Okey, saya nak sambung warna ni cikgu. Kembali menonton Kelab Craft Didik KKD bersama saya Nisa dan Cikgu Teh. Dan Nisa pun dah siap mewarna cikgu punya. Dan cikgu punya ini. Ya, dah pun siap. Di mana saya pilih 3 warna untuk peringkat sederhana ni. Dan stencil art Cikgu Teh guna? Cikgu guna 3 warna juga. 3 warna juga. Tetapi di backgroundnya, warna merah dan 2 rumpai laut yang kata Nisa ni hijau dan juga hitam. Okey cikgu, saya rasa kan macam dah siap ke belum siap ni cikgu? Kena tambah sikit lagi. Boleh tambah lagi. Macam mana kita nak tambah cikgu? Okey. Baiklah, untuk yang seterusnya mungkin cikgu rasa akan nak tambah. Ini dia.
Ni stencil plastik di mana cikgu dah beli di online. Jadi boleh beli secara atas talian ni adik-adik, boleh dapatkan pelbagai corak. Apa yang kita boleh lakukan dengan stencil plastik ni cikgu? Okey, sebenarnya kan Nisa, ada macam-macam lagi. Cuba Nisa tunjukkan. Yang ini kan ada banyak adik-adik. Banyak lagi pattern. Okey, daripada pattern ini mungkin kita tak nampak, tak boleh bayang lagi. Betul. Tapi cikgu dah hasilkan contoh-contoh. Contoh. Jadi jom kita lihat contohnya. Okey, contohnya antaranya di sini. Dan pelbagai lagi. Dan antaranya yang lain ada lagi di sini. Ya. Jadi apa yang kita boleh lakukan dengan stencil ini? Nampaknya dia lebih kecil dan ada lebih banyak detailing, ya orang kata. Perincian-perincian yang sangat halus. Okey, kalau kita lihat pada kaya kita ni macam tak cukup wow impact. Wow, nak kena wow impact cikgu, baik. Tapi kita guna dengan stensil plastik ni untuk dapatkan efek-efek yang lain. Wah, jadi macam mana kita nak tambah efek stensil plastik ni pada hasil seni yang kita dah sedia ada cikgu? Okey, sekejap cikgu letakkan di sini dahulu. Okey, saya dah pilih dua cikgu. Dah pilih? Okey, cikgu pun belum pilih. Laju tak saya buat kerja cikgu. Mungkin manalah. Okeylah, cikgu ambil yang dua ni. Ala-ala percikan air di sini sebab percikan air dan juga apa rumpai laut ni. Okey. Okey, cikgu dah pilih dua. Nisa juga dah pilih dua. Baik. Kemudian kita akan letak komposisi yang mana. Kita adjust dulu, main-main dulu. Mungkin Nisa nak tape dulu supaya takut dia lari. Okey, baiklah. Kita akan gunakan masking tape ya adik-adik. Seperti yang cikgu telah kongsikan tadi supaya dia tak lari. Supaya warna kita pun akan jadi lebih kemas. Ya. Okey, saya nak tip. Kita punya lukisan pun dah kering, jadi kita boleh tip di atas lukisan ini. Okey, baiklah. Cikgu masih tengah nak susun lagi. Kedudukan mana satu ni? Baik, saya akan pilih ianya di sini dan di sini. Okey. Okay. Jadi beginilah cikgu, saya dah posisikan stensil plastik saya ke atas lukisan ataupun corak saya tadi. Okey, kalau dah ready, mungkin Nisa dah boleh pilih berus. Pilih berus ya. Saya nak guna, kalau guna berus besar boleh cikgu? Boleh. Okey, mungkin di sini cikgu akan bagi satu tips kepada pelajar-pelajar. Okey, kalau cikgu akan pilih berus mungkin ini. Okey, lebih kurang sama. Pastikan kita akan tap pada karya kita secara menegak. Tapi tidak cendong ataupun sengit supaya warna kita tap di situ dapat yang lebih tepat. Okey, kalau sengit mungkin dia akan terlari ataupun termasuk di bawah bahagian stensil ini. So dia akan comoklah. Okey, kalau dah ready. Okey, saya dah sedia cikgu. Okey, kita pilih warna masing-masing yang dah kita pilih. Warna ungu tadi. Baik. Okey, guna menegak saja cikgu ya. Ya, betul tu. Okey, jadi ini adalah salah satu kemahiran tambahan yang kita lakukan dalam aktiviti seni stensil peringkat sederhana ya adik-adik. Okey, saya akan bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya akan cuba. Okey, mungkin kita boleh pegang sikit bahagian-bahagian tepi. Okey, cikgu nak warna purple. Okey, purple dah ada di sini. Ya. Okey. Okey, kita share. Tak ada masalah cikgu. Seni untuk semua. Ya, betul. Hashtag seni untuk semua. Jadi tegak sahaja ya berus warnanya adik-adik supaya lebih tepat dan kemas. Okey, boleh tambah lagi warna. Okey, macam mana dengan progres Nisa? Saya rasa saya progres saya agak baik. Dia dah ada bahagian yang bertindih dengan hasil stensil kita sebentar tadi yang kita dah warnakan. Okey, tegak, tegak. Dah siap ke yang pertama? Sikit lagi, sikit lagi. Baiklah cikgu, dah selesai yang pertama. Nisa pun dah selesai. Kita pull dulu. Baik. Kita akan terus yang kedua. Kita teruskan yang kedua. Baik cikgu. Okey, cikgu mula dulu. Saya nak tengok dulu. Cikgu akan just apakah kejadiannya? Masih guna berus yang sama sebab cikgu nak campur. Cikgu tak ada blend sangat. Okey. Okey, kita dapatkan dua warna. Dan kita tap sahaja. So dalam efek ini ada warna purple dan juga warna fluorescent orange. Okey, saya akan teruskan dengan warna hijau. Boleh. Okey. Mungkin akan ada sedikit warna ungu juga di situ.
Boleh. Okay. Sekali lagi adik-adik, tekniknya adalah yang seperti Cikgu T tunjukkan tadi, secara menegak ya, berus tu kena menegak. Pastikan menegak. Dan apa, lekatkan, guna pita pelekat masking tape supaya ianya tidak bergerak-gerak. Hasil kerja pun akan jadi lebih tepat dan kemas. Ya, betul tu Nisa. Okey. Cikgu punya dah hampir siap. Saya punya pun dah nampak rupa dah tu. Saya gemetar macam apa proses nak buka tu nanti Cikgu. Sebab kita akan tahu hasil tu menjadi ataupun tidak. Kalau tak menjadi, akan jadi Nisa pelajar yang agak baik Cikgu rasa. Terima kasih Cikgu. Fast learner. Saya rasa saya dah berpuas hati dengan warna saya. Okey, cikgu pun dah. Okey. Okey, kita kalau dah ready kita boleh buka boleh satu-satu. Buka. Baik. Saya nak buka yang atas dulu ni. Okey. Okay, kita akan buka masking tape ni. Yang bagusnya masking tape ni dia tidak memberikan kesan pada lukisan kita. Wow. Okey, ha ini. Okay. Pastikan mungkin kita boleh letak di tepi ini supaya tidak comot nanti. Okay, kita boleh letak sini. Okey. Letak di tepi. Pastikan nanti sebelum kering kita cuci. Baik. Dan kita akan buka yang seterusnya. Oh, saya gemetar nak tengok hasilnya. Surprise. Okey, baiklah. Wah, adalah sedikit comot tapi saya berpuas hati. Okey. Okey, kita letak di tepi dan mungkin kita akan angkat dan kita tunjukkan hasil kerja kita. Dah siap. Okey, daripada Nisa dan Cikgu T. Wah, jadi kita dah dapatkan sedikit satu corak yang abstrak ya bagi saya sebab saya rasa kita bermain dengan warna, kita bermain dengan media berbeza. Jadi sebenarnya dalam pada kita berseronok-seronok buat aktiviti sama-sama dengan adik-adik di rumah yang menonton kelab kraft didik, kita sebenarnya dah pun tiba di penghujung rancangan Cikgu T. Cepat je masa berlalu. Ya, kan? Tahu-tahu je dah siap hasil-hasil kerja kita ni dan kita boleh kongsikan. Jangan lupa sekali lagi muat naik aktiviti seni anda di laman sosial dengan hashtag seni untuk semua kerana sesiapa sahaja boleh melakukan aktiviti seni. Baiklah, mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit kesimpulan terhadap apa yang telah kita lakukan pada hari ini untuk episod stencil art ataupun seni stencil peringkat sederhana. Silakan cikgu. Baiklah, untuk tahap sederhana ini kita akan naik satu taraf iaitu sebelum ni mudah kita hanya menggunakan satu corak sahaja. Tetapi untuk kali ini kita tambahkan satu macam wow impact iaitu kita tambahkan dengan stensil plastik yang sedia ada ini. Kita just ikut kesesuaian dan juga komposisi yang mana yang baik dan jadikan satu karya yang siap. Jadi adik-adik di rumah bolehlah gunakan hasil seni adik-adik ni untuk jadikan hiasan. Mungkin sebenarnya kalau dah kering ni lipat dua boleh jadikan kad. Ya, betul juga sekarang tu. Sekarang ni kita nak orang kata apa, hantarkan tanda ingatan kepada kawan-kawan yang tersayang ataupun kepada ahli keluarga yang jauh di mata tapi dekat di hati. Terima kasih sekali lagi adik-adik di rumah. InsyaAllah kita akan jumpa di episod akan datang di Kelab Kraft Didik bersama saya Nisa K. Dan saya Cikgu Teh Nadira. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Bye. TV KPM.